Hai gengs, raksasa selalu digambarkan sebagai sosok manusia yang memiliki tubuh sangat besar. Tapi tahu nggak sih gengs, kalau di dunia ini ada beberapa orang yang dinobatkan sebagai manusia raksasa karena ukurannya. Karena memiliki kondisi medis yang jarang terjadi, seperti gigantisme dan akromegali, yang menyebabkan pertumbuhan tubuh yang luar biasa. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Robert Wadlow. Pria asal Amerika yang satu ini dijuluki sebagai manusia tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Dan pria tersebut bernama Robert Wadlow. Ia lahir pada tanggal 22 Februari 1918 di Alton, Illinois dan meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1940 pada usia 22 tahun. Ia memiliki tinggi yang luar biasa nih gengs, yang disebabkan oleh kelainan pertumbuhan langka yang dikenal sebagai gigantisme. Saat ia meninggal, tingginya tercatat sekitar 2,72 meter dan menjadikannya sebagai manusia tertinggi yang tercatat dalam sejarah medis. Pada masa kecilnya, Wadlow mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Bahkan pada usia 8 tahun, ia telah mencapai tinggi sekitar 1,88 meter. Sementara pada saat ia berusia 13 tahun, ia sudah lebih tinggi daripada ayahnya yang memiliki tinggi sekitar 1,87 meter. Pertumbuhannya yang cepat dan tingginya yang tidak biasa membuatnya menjadi terkenal di seluruh dunia. Sultan Kösen. Di negara Turki ada seorang pria yang mempunyai ukuran tubuh yang luar biasa tinggi. Pria tersebut bernama Sultan Kösen. Ia lahir pada tanggal 10 Desember 1982 di Mardin, Turki. Pria ini memiliki tinggi sekitar 2,51 meter dan masuk ke dalam buku rekor dunia Guinness pada tahun 2009. Sultan Kösen mengalami kondisi yang dikenal sebagai gigantisme yang disebabkan oleh kelainan hormonal langka yang disebut adenoma hipofisis. Ia menjadi terkenal di seluruh dunia karena tingginya yang luar biasa. Ia mengalami tantangan dalam kehidupan sehari-hari karena ukuran tubuhnya yang besar. Namun dengan bantuan tim medis, Kösen menerima perawatan untuk mengendalikan pertumbuhannya dan memperbaiki kualitas hidupnya. Raksasa Jepang. Sebuah rekaman video lama pernah menggemparkan dunia. Gimana enggak? Video tersebut memperlihatkan sosok manusia raksasa dalam sebuah parade militer Jepang. Dalam video juga disebutkan kalau rekaman ini diambil pada tahun 1890. Bisa kamu lihat, manusia ini memiliki ukuran yang luar biasa besar. Bahkan tingginya terlihat mencapai 4 meter. Gak cuma itu, terlihat juga bagaimana tinggi seorang penunggang kuda hanya sepinggang dari manusia raksasa tersebut. Video ini pun banyak menuai reaksi warganet. Banyak yang mengatakan kalau sosok manusia raksasa ini memang ada, dengan alasan pada tahun tersebut belum ada teknologi CGI. Sementara yang lain mengatakan kalau ini mungkin hanya film. Nah, kalau menurut kamu gimana nih gengs? Kalau kamu tahu, komen di bawah ya. Andre the Giant. Bagi para pecinta olahraga gulat, pasti sudah tidak asing dengan pria yang satu ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Andre the Giant? Ia adalah seorang pegulat profesional dan aktor Prancis Amerika. Terlahir pada tanggal 19 Mei 1946 di Grenoble, Prancis. Dia meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1993. Di Paris, Prancis. Ia dikenal dengan tingginya yang luar biasa dan postur tubuh yang besar. Dan saat dewasa, ia memiliki tinggi sekitar 2,24 meter dan berat lebih dari 200 kg.
Meski meninggal di usia yang tergolong masih muda, namun Andre the Giant telah menorehkan banyak sekali prestasi dalam dunia gulat. Ia juga menjadi salah satu ikon dalam dunia gulat dan seorang legenda olahraga yang dihormati. Yao Ming. Salah satu orang dengan tinggi yang luar biasa dan sangat terkenal di dunia adalah Yao Ming. Yao Ming adalah seorang mantan pemain bola basket profesional asal Tiongkok yang menjadi salah satu atlet paling terkenal di dunia. Ia lahir pada tanggal 12 September 1980 di Shanghai, Tiongkok. Yao Ming menjadi terkenal karena tingginya yang luar biasa. Dengan tinggi sekitar 2,29 meter menjadikannya sebagai salah satu pemain bola basket terpanjang dalam sejarah NBA. Yao Ming bermain sebagai center dan memulai karir profesionalnya dengan tim Shanghai Shark di Tiongkok sebelum akhirnya bermain di National Basketball Association atau NBA Amerika Serikat. Selain prestasinya di lapangan, Yao Ming juga memiliki pengaruh yang besar di luar dunia olahraga. Dia menjadi duta besar dan menjalankan berbagai kegiatan amal di Tiongkok dan di seluruh dunia. Zhang Jinlian. Zhang Jinlian, seorang wanita asal Cina, tercatat sebagai salah satu manusia dengan tinggi yang luar biasa nih gengs. Lahir pada 26 Juni 1964 di Provinsi Hunan, ia memiliki tinggi tubuh mencapai 8 kaki 1,7 inci atau 248,3 cm. Pertumbuhannya dimulai sejak usia dini, bahkan pada usia 4 tahun, dia sudah lebih tinggi dari teman-temannya. Pada tahun 1982, rekor dunia Guinness secara resmi mengakuinya sebagai wanita tertinggi yang masih hidup. Sandy Allen. Sandra Ellen Allen, seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan tertinggi di dunia, telah mencatatkan namanya di Guinness World Records. Ia berasal dari Amerika Serikat dan memiliki tinggi badan yang luar biasa, yakni mencapai 2,31 meter. Akibat keunikan tinggi badannya ini, Ellen bahkan pernah diundang untuk berperan dalam salah satu film Italia. Namun sayangnya tinggi badannya yang tidak biasa itu juga menjadi faktor yang mengganggu kesehatannya. Tinggi badan yang luar biasa tersebut disebabkan oleh adanya tumor di kelenjar pituitari yang menyebabkan pelepasan hormon pertumbuhan yang tidak terkendali. Akibatnya, Ellen menderita masalah medis yang terkait dengan kondisi gigantisme. Hingga pada tahun 2008, Ellen dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Nah, itu tadi orang-orang terbesar yang tercatat dalam sejarah. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel ini.